Pelakon Izu Islam mengakui isterinya adalah tulang belakang dan penyebab kepada kejayaan yang dikecapinya sepanjang bergelar anak seni. Dalam satu temubual yang dihoskan Datuk Rosham Nor, Izu atau nama sebenarnya Muhammad Izul Islam Mazlan berkata dia tidak dapat membayangkan hidup tanpa isterinya Awin Nur yang juga merangkap pengurusnya. Rosham yang menyaksikan air mata jantan Izu Islam itu jatuh mula bertanya tentang kemungkinan yang akan terjadi pada masa hadapan. Pertanyaan itu membuatkan Izu lebih sebab dan mengatakan bahawa ia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan olehnya. Ujar Izu, persoalan itu pernah dibincangkan bersama Awin namun dia masih tidak dapat membayangkan kehidupannya tanpa isteri yang dicintainya. Izu turut menceritakan satu kejadian yang membuatkan dirinya tidak tentu arah kerana Awin tidak berada di hadapannya. Menceritakan kembali, Izu berkata ketika dunia dilanda wabak COVID-19, dia sering hidup dalam ketakutan kerana bimbang dan takut isterinya pergi meninggalkannya selama-lamanya. Jawapan yang diberikan terbukti menunjukkan Izu sangat ikhlas menyayangi isterinya, bahkan sanggup melakukan apa saja demi wanita yang dicintainya berada di sisi.